Dia kaya sibuk. So nanti, ish, melampaunya dia ni. Hai, assalamualaikum semua. Hai, jumpa kami lagi Cik Di Jana Kaki Jalan dalam segmen food review. Review bersama Cik Di dan Cik Na. Macam biasa, apa dia menu yang kita ada hari ni? Okay, so menu yang kita ada ni ada kita dapat tiga jenis makanan lah. Okay. Okay, satu yang Cik Na punya ni adalah sat. Nak tengok sat. Yang ni puding custard fresh fruit. Okay, amin. Yang ni puding susu fresh fruit. Bersama dengan buah-buahan segar bugar. Okay. Dan yang satu lagi adalah ini adalah beef macaroni. Wow, beef macaroni, Ronaroni macaroni. So beef macaroni ni dia apa boleh apa nak tambah cheese slice, apa boleh tambah mozzarella cheese, tapi dia punya harga tu berbeza-beza. Okay, so tanpa mendengarkan masa lagi, kasih review. Sedap. Berapa bintang? Jom kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. So tengok nampak ada buah apa? Buah naga. Buah naga tak sedap dah bunyi dah. Buah dragon. Dragon fruit. Ada lychee, ada anggur, ada apa? Nata di koko. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buah naga bunyi ganas tau. Kan? Sedap ya makan. Ya, ini custard lah. Oh, warna kuning sebenarnya. Habis tu yang ni, saya nak makan apa? Sedap weh. Yang ni? Oh, kena tuang ke lah. Tuang. Kita tuang lah, jeput lah. Bagus isteri macam ni. Syurga menanti. Amin ya Rabbal Alamin. Beras, kita beli. Sedap weh. Masya Allah, tabarakallah. Memang sangat sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Memang cukup rasa. Apa dia bawah ni? Ha? Ni? Yang tu dia puding susu tu lah. Sama ke? Yang ni puding susu, yang ni puding custard. Faham tak? Masuk dalam mulut. Manis eh? Dia tak sedap. Dia tak manis sangat, tapi bila kita makan dia punya sos ni dengan puding tu memang sedap tak tahu nak habat. Dia banji dah. Suapan pertama tu memang Masya Allah. Banji panjang ni. Dia punya sen. Pak. Tak. Mau pocik aja. Sampai kontak ni nak terkeluar. Pejam mata. Sampai kontak ni terapat nak keluar. Sebab mata tak terkeluar. Tak terbeliak. Sedap weh. Serius sedap. Weh pandai. Senang ni buat. Memang sangat sedap. Sebaik lah. So senang kan. Gila. Dessert yang paling sedap tau. Sedap kan. So Husna selalu dia akan kasih Odi selang 2 hari sekali. Kalau hangpa nak buat untuk function untuk birthday ke untuk kenduri apa-apa pun, Husna ada buat yang big size punya lah. So yang macam yang kami makan ni nak ambil lah. Yang ni lebih kurang harga dia RM10. So yang big size tu kalau tak silap RM25 lah. Yang tu dia panggil family box. So kalau hangpa nak makan ramai-ramai, tak ada fungsi apa-apa pun kalau nak makan ramai-ramai, hangpa boleh beli yang tu lagi jimat, lagi berbaloi lah. So kalau hangpa berminat, hangpa boleh contact Husna Azmi. Dia punya Facebook. So nanti, ish, melampaunya dia ni. So kalau hangpa berminat, hangpa nak order, hangpa kena cari Facebook nama owner dia Husna Azmi lah. So nanti kita akan mention dekat bawah lah. Melampaunya dia ni. Subhanallah. Tabarakallah. Apa nak makan tu? Nak habis lah. Okay, yang kedua. Nak apa juga ini? Sedap weh. Sira tobat sedap kan? Aku tak mohong lah. Oh, yang ni ada buah oreng. Buah oreng yang masam tu, dia campur dengan susu kat bawah tu dengan hak tuang tu, aku tak tahu nak sebut benda apa. Tu yang buatkan dia blend dalam mulut. Wah. Wow. Kali dia macam blend tu dia macam memang best nice. Lah. Hak ni bawa nampak cheese terleleh-leleh tu. Dapat aku tengok. Jom kita try. Makan. So yang ni ada dia punya sos apa? Sos bolognese, macaroni. Dia ada cheese kat atas dia. Macaroni, bolognese dengan cheese. Ya. Yeah. Sedap lah ni, dia punya base bolognese punya sos tu. Wow. Benda mulut nak cakap. Dengan cheese tak kena kut. Pak. Lari. Memang terbaik lah.
Hampa kena cuba, wajib cuba. Bukan nak tengok kami makan saja kot lah. Wow, ambil bau masih dah kenyang lah. Tak cukup ni, bobok ni. Apalah nanti kita kontak Usna tu. Ada cendawan weh. Ada cendawan, ada beef. Makaroni. Cendawan. Seberat Aisyah ni. Bolognese. Sedap. Sedap. Yang tadi makan banyak lah. Eh, makan banyak dah. Gain weight lah. Sangat sedap. Tak tipu. Apa nak tahu sedap ke tak? Sebab tak? Peroja lah Husna ni. Beli yang Husna. Okay, Cik Di. Macam biasa, jangan lupa like, comment dan share. Sama-sama kita war-warkan perniagaan orang kita yang tengah buat COD ni. Dan makanan yang sedap macam ni, kita patut war-warkan supaya ada orang yang teringin nak makan, mereka tahu nak contact siapa. Betul. Dan kita support. Yeah. Thank you guys. Sambil nak sambung makan, jumpa lagi dalam video yang akan datang. So, apa-apa pun boleh roger contact Husna kat bawah. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.